Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN Unit 219 dari Media Pemberdayaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riaulia dari jurusan Psikologi. Perkenalkan, nama saya Rizkia Mangestari dari jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, saya Surya Tegar Pangestu dari Fakultas Hukum. Kemudian kami akan memberikan alasan kami mengapa mengambil judul program ini. Jadi alasan kelompok kami mengambil judul mengembangkan UMKM keripik belut melalui repacking dan inovasi produk, melihat dari situasi sekarang meningkat yang sedang terjadi pada masa pandemi COVID-19, banyak UMKM atau sektor usaha yang terdampak pada pandemi ini. Salah satunya UMKM sendiri. Banyak UMKM yang penjualannya mengalami penurunan secara signifikan. Di sisi lain juga, kami telah melakukan beberapa survei yang ada di Jogja terkait dengan UMKM. Kemudian dari kami bertiga sendiri mengambil UMKM kecil, yaitu dari keripik belut yang terletak ada di Godean. Kemudian setelah kami melihat produk dari UMKM tersebut, kami menilai bahwa packaging dari UMKM tersebut masih terbilang sederhana. Di sisi lain juga, packaging juga sangat penting untuk suatu produk. Kemudian, apabila dari packaging produk ini menarik dan bagus, maka otomatis konsumen juga bakal tertarik dengan packaging. Kemudian, apabila packagingnya bagus dan konsumennya juga ikut tertarik dengan produk tersebut, maka otomatis dari perekonomian masyarakatnya, kemudian penjualan juga akan meningkat. Manfaat dari proker kami ini, yang pertama adalah produk yang akan kami packing ini menjadi memiliki daya tarik sendiri untuk dijual. Terus yang kedua adalah menjaga keawetan produk makanan. Manfaat dari inovasi tersendiri adalah menambah variasi produk. Dampak yang diharapkan dari proker kami ini adalah meningkatkan penjualan produk sehingga dapat berdampak pada ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terdampak pandemi COVID-19. Untuk susunan yang akan kita kerjakan, yang pertama itu nanti kita akan mewawancarai owner terkait usahanya yang pertama, sama nanti kita tanyakan juga bagaimana dampak COVID terhadap UMKM itu sendiri. Dengan konsep salah satunya kita akan menampilkan proposal wawancara itu sendiri, dan nanti pembagiannya kita ada anggota kami bertiga sama nanti narasumbernya untuk di bagian UMKM itu sendiri. Yang kedua, nanti kita tampilkan proses pembuatan keripik belut dengan menampilkan proses pembuatannya sendiri dari belut mentah menjadi belut yang sudah siap untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga, nanti kita akan menampilkan proses pengemasan dari belut tersebut yang semula dari packaging yang sederhana, nanti kita inovasi lagi menjadi yang bagus, lebih efisien dan lebih trendy. yang keempat, nanti kita juga bakal review untuk yang packaging lama yang kita tahu cuma dibungkus plastik biasa. Ini kita review ulang. Sama yang proses selanjutnya, kita tutorial pembuatan packaging yang baru. Nanti kita juga tampilkan bagaimana sih inovasi dari kelompok kita, dari divisi kita yang pemberdayaan untuk inovasi masalah packaging yang pertama. Yang kedua, nanti desain dari CV itu sendiri, dari UD Mandiri itu. Nah, itu yang terakhir. Nanti kita juga akan menginovasi dari hasil olahan belut itu sendiri. Nanti mungkin kita bisa tampilkan seperti nanti lebih menambah varian rasa biar
lebih inovatif juga. Dan yang terakhir nanti kita ada penutup yang pasti seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelebihan dari apa yang akan kita tampilkan, apa yang akan kita terapkan pada UMKM itu nanti, yang pertama di untuk masalah packaging, kelebihan dari yang akan kita tawarkan yaitu nanti masalah ketahanan. Jadi packaging kita nanti lebih disiapkan untuk agar tidak mudah expired produk belum itu sendiri. Yang kedua, lebih menarik, biar engaging lah bahasanya, lebih menarik pembeli juga untuk untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, masalah praktisan, nanti biar lebih mudah untuk digunakan, lebih mudah untuk dimakan, atau lebih mudah untuk dibawa untuk dijadikan oleh-oleh. Nanti juga kita bakal pertimbangkan untuk masalah packaging. Yang terakhir, tidak merusak produk. Seperti yang kita ketahui, untuk masalah packaging yang dengan menggunakan yang plastik yang lama itu sangat rentan akan kualitas produk itu tersebut. Jadi lebih mudah hancur yang pertama, yang kedua jadi tidak menarik juga untuk dilihat konsumen. Nah, untuk masalah inovasi produk yang akan kita tawarkan, kelebihannya itu yang pertama lebih inovatif, dalam artian rasa yang kita tawarkan nanti juga tidak cuma satu rasa. Yang seperti kita tahu, belut keripik belut itu lebih ke asin ya. Jadi kita juga akan inovasi rasa-rasa yang lain biar lebih lebih inovatif juga, lebih banyak pilihan rasa buat konsumen-konsumen yang akan membeli produk-produk. Mungkin sekian ya dari kelompok kita. Saya lempar lagi ke Mas Rio. Mungkin untuk pendahuluan dari video ini, untuk ditutup aja mungkin cukup sekian, karena untuk proses kedepannya kita juga butuh waktu, soalnya kita udah ada perjanjian sama UMKM itu mungkin sekitar tanggal 16-an itu baru bisa langsung terjun ke lapangan, karena dari pihak UMKM-nya masih menunggu restock belutnya. Gitu sih, mungkin cukup sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Rifkia Mulastari, saya dari Universitas Islam Indonesia. Kedatangan saya ke sini tujuannya mau wawancara Ibu terkait UMKM yang Ibu jalani. Boleh? Alhamdulillah, saya juga senang Mbak bisa kedatangan dari mahasiswa-mahasiswa UII bisa mau datang ke tempat usaha saya. Semoga dengan kedatangan Mbak dan Mas ke sini bisa mengangkat usaha saya di masyarakat. Alhamdulillah, nanti kalau bisa ke nasional gitu. Usaha keripik belutnya ini kurang lebih udah berapa lama ya Bu? Kalau usaha belut ini sudah turun-temurun dari nenek-nenek saya dulu. Sejak dulu mbah-mbah saya usaha itu, terus sekarang diwariskan ke ibu, terus ini ke cucunya. Ini saya sudah gitu ya, turun-temurun. Oh, temurun-temurun ya. Berarti ini salah satu usaha keluarga kayak gitu ya? Ya, sudah satu keluarga dari nenek saya sejak dulu itu mengembangkan usaha belut di daerah Ngodian sini. Ya. Omset untuk usaha ini berapa ya Bu per bulannya? Alhamdulillah, kalau pemasukan per bulannya bisa masuk, bisa 10 jutaan ya. Itu kalau normal ya Bu? Maksudnya belum karena terdampak pandemi ini? Ya, kira-kira segitu. Rata-rata 10-15, karena pandemi ini kita paling banter ya 5 jutaan itu. Berarti ya, menurun drastis ya Bu ya? Iya, soalnya nggak ada wisatawan. Biasanya kan yang paling sering bikin buat oleh-oleh itu yang lari sih juga wisatawan dari luar daerah itu. Makanya musim pandemi saat ini kita juga kesulitan mau masarkan, masarkan kemana, bahan juga sekarang susah, mau keluar kota juga susah untuk cari
bahannya. Suka dukanya bisnis krim iblut ini apa, Bu? Sukanya kalau banyak wisatawan dan pesanan datang itu kita senang ya, soalnya omset masuk banyak loh. Yeah. Susahnya kalau seperti saat ini kita kesulitan memasarkan produksi kita, kemudian kita kesulitan bahan-bahannya juga, mau keluar daerah kita juga susah ya tambah, soalnya kita harus dicek kesehatan kita pada protokol kesehatan itu. Jadi ya pada saat ini kita benar-benar kesulitan karena efek pandemi ini ya. Iya, saat ini kita susah untuk memasarkan juga mencari bahannya itu. Baiklah Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah mau diwawancara. Semoga kedepannya dengan inovasi kita ini bisa membantu UMKM Ibu untuk lebih maju lagi. Terima kasih Mbak ya atas dukungannya. Ya, semoga Mbak dan Mas UII bisa mengangkat produksi Ibu, bisa mengangkat kembali produksi belut yang saat ini baru lesu. Nanti kedepannya Mbak dan Mas bisa sukses dalam kuliahnya, berhasil dalam cita-citanya, dan dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang dicita-citakan. Ya, makasih ya Bu ya.